Assalamualaikum dan selamat petang PJO Selangor Bravo 154. Saya berada di Bandar PB 9060 di Ketua PPK2 12691 bersama anggota Kelua Himahas Kuching di alamat bersama jenderal. Bagaimana PJO Selangor tengok pun? Guys, kita pergi ke Kes Kuching, okey? Di tingkat 10 bersama anggota Abang-Abang Bomba. Assalamualaikum, selamat malam guys. Kita bertemu lagi di dalam Milo. Bukan guys, kita bertemu lagi di episod yang baru. Episod kali ini kita akan beraksi menyelamatkan seekor haiwan guys. So kita ada panggilan kecemasan Himahas Kuching guys. Hari ini kita bersama dengan Abang Amir kita. Bang, dari ni apa lah? Kita bersama dengan Abang Daus. Hyperaktif. Guys, kita bersama dengan Soleh guys. Kita bersama dengan kaki prank kita eh. Ah, itu sampai hati kau prank budak-budak ni itu. Saya dengar kata director lah. Director kata prank kita prank. Tapi hang boleh lakon leh. Hang boleh berlakon leh lepas ni. Aku tunggu you suas dalam jaga aku dah. Tapi serius aku akan buat drama pendek satu hari nanti insya-Allah kau dah eh. Aku akan panggil kau selaku pelakon eh. Dari ni dah. Tapi tak ada prank aku. Aku tahu. Seria seorang ibu ni ibu. Tengok macam mana kau tukang gunting rambut. Guys, tak boleh cerita lama sebab lokasi dia dekat je depan ni guys. So jom kita ke lokasi kejadian. Atas. Sebelum tu kita bersama dengan pemandu cekap kita. Motor dia seerat serasa sehati sejua. Menuju ke puncak. Menuju ke puncak. Okay, saya rasa-rasa saya tiba-tiba balik ni kita masuk. Baik bos, saya respect. Zas. Zas. Tetap. Okay guys, jom kita ke. Tak rekod. Okay guys, jom kita ke lokasi kejadian guys. Di manakah kucing tersebut? Di dalam hati awak. Dalam hati awak? Ni ke? Okey kan, kita dah sampai. Jom, jom. Abang kan? Kucing tu masih ada kat situ ke macam mana? Ya, ada dalam kat situ tak? Boleh nampak lah. Boleh, tak boleh nak lompong orang dalam tu. Haa, okey. Kenapa? Dia macam mana? Jiran sebelah rumah ke? Jiran sebelah rumah. Sebelah rumah tu dia dah lama tak ada. Tapi dia punya backer ni tu dia buka. Kucing masuk situ. Kucing macam siapa? Kucing saya. Macam abang lah. Dia jinak ke? Jinak. Jinak lah. Jinak tu senang lah. Basically bawa dia punya benda makan tu dia datang lah tu. Okay. Boleh eh? Thank you. Boleh nampak kan? Dalam ni. Boleh nampak kan? Kira macam belakang ni. Macam situ kan? Macam sebelah sana, macam ni rumah sebelah. Okay. Ah, dia macam kat situ. Situ ada, tu dia duduk di dalam rumah. Dalam rumah lah, rumah tu tak ada orang? Tak ada orang.
Kalau kita ke sana pun kita boleh masuk tak rumah sebelah? Boleh. Tak ada grill. Panjat lah. Dia tak ada grill. Dia cuma sama aja. Cuma dia ada kunci. Dia sliding ni dia buka. Macam mana abang boleh nampak? Boleh tahu dia kat situ? Dekat dia, daripada situ. Okey, bila. Okey, jom. Okey. Sini kan? Alright. Yeah. Yeah. Oh, boleh dengar dia dari sini. Meow. Ke barangkali yang dia masuk dalam tu, dalam rumah ni susah lah. Mungkin dia memang kat luar lah. Dia memang kecil ke lah. Dah, tanya Jas. Ada leh, nampak leh? Kau suka dengan tali tu leh kat lampu. Leh, kalau kau nak bantuan cakap tau aku turun. Nampak lah? Ya. Tali ni jaga elok eh. Tali tu kau ikat mana? Meh. Okey, okey. Baiklah. Ada ke? Soleh. Oh, ni. Mana dia? Okey, okey. Jangan takutkan dia. Jangan takutkan dia. Soleh. Jalan, jalan. Jalan, jalan. Dia takut. Jangan bagi takut dia. Ada makanan tak? Sayang. Lelah. Lelah datang kau leh. Lelah. Tak tu. Tu kita pak tu bagi tu. Bagi tu leh. Tak wal. Okey, tak apa. Ah, pandai. Ah, dah. Leh, leh. Tak pasal. Okey. Jangan buka tali dulu leh. Buka tali dulu. Bani lampu ambil, lampu. Ambil tu. Tadi dah bagi tadi ah, bagi lampu. Okey, main sini. Dah ambil tali ah? Dah. Ya, tarik aku ah. Okey. Ya. Tak ah. Dia takut dengan kau lah. Aku cari tak jumpa. Aku masuk rumah tu aku goyang lah. Kalau orang tiba-tiba pintu tu buka kan. Memang tak. Kata mah. Memang grip tu tu lah. Mana miau tu? Ya. Miau. Siapa nama dia? Okey. Ha. Siapa ambil dekat aku tadi dia? Chong ni. Ha, Chong ni meh. Nasib baik pandai masuk. Nasib baik pandai. Dia keluar sendiri ke macam mana? Dia keluar sendiri. Dia dah selamat. Siapa nama dia? Kakak Kek. Ya. Sudah jadi kita sekarang. Comel tu. Ini memang peminat kucing eh? Kucing. Kucing. Ah boleh? Boleh. Dia tengah bangun cek. Bangun. Malu. Kena tak kau. Leh. Tak ada. Kakek. Takut lah. Siapa nama? Kakek. Kakek. Kak. Weh. Bismillah. Okey. Bye-bye. Kamu roh jentuh. Ya. Okey. Boleh? Adik. Okey. Okey. Alright guys, selesai. Mantap guys. Eh, gigit ke dia cekor? Tak adalah. Ramai guys tu kan. Terbaik Alan. Let's go. Kucing kalau dia cakor, dia lepas tu. Dia cakap sini kan? Rasa berat tak belakang? Macam dia orang duduk belakang kan? Patut lah awak sakit bangun. Jangan main-main. Seram aku. Alright guys. Alhamdulillah. Jambu aku okey tak? Jambu aku okey dah? Jangan bagi aku macam jambu tu. Okey. Sama-sama lah. Rosak sama-sama lah. Tak rosak gila rambut ayam banyak. Ya ke? Tahu? Rambut okey tau? Sama dengan aku. Tak, yang Amir tu. Mana minyak rambut? Minyak rambut mana, man? Habis. Member kita kena cakor macam mana? Soleh, pakai minyak rambut ke? Soleh, pakai minyak rambut? Aduh. Okay guys, alhamdulillah kita dah selesai makan si kucing. So untuk mengetahui korang semua, kucing tadi nama dia Cat Kakak. Kakak. Dia macam comel gila. Dia membuatkan aku rindu kan kucing yang kau mah. Terima kasih. Teruskan like, share, komen, ajak kawan-kawan tengok Celoreng Bomba. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Aku ingat langsir weh. Kau ni cerita dah lah seram. Tapi okey, alhamdulillah leh, selamat lah. Dapat kucing tu. Kucing pun dapat dia berjaya meloloskan diri dia masuk sendiri dalam rumah dia sendiri eh. Dia takut. Takut dengan bomba. Tapi yang boleh dia takut dengan Soleh. Yang dia cakurnya yang ni.
Tak ada cakap. Baiklah, balik. Oh, rumah marah. Okay, lepas merah.